Oke, ini ada satu jimat ya. Ada satu jimat yang cukup istimewa, unik, istimewa dan unik. Cukup tua juga tangguhnya. Kita lihat bersama ya. Seperti apa kira-kira hasilnya nanti. Kami juga punya beberapa pusaka-pusaka yang unik ya, unik dan langka. Kami tujukan, kami gunakan untuk latihan, untuk melatih anak-anak ya, yang memang mendalami atau mempelajari keilmuan spiritual. Jadi pusaka-pusaka ini di tempat kami digunakan untuk pajangan, kemudian untuk seni, untuk wanti-wanti atau menguri-nguri budaya adiluhung. Karena pusaka-pusaka ini merupakan benda-benda adiluhung ya. Karena kita juga memiliki satu misi, yaitu menguri-nguri, mengedukasi sekaligus mempositifkan nama baik adiluhung, nama baik budaya-budaya adiluhung, sehingga konotasi-konotasi negatif terhadap sebuah pusaka itu bisa berkurang, sekaligus orang-orang dan anak-anak muda itu juga memiliki rasa cinta kepada peninggalan-peninggalan adiluhung seperti itu. Karena ini pusaka, ini keris, ini menjadi jati diri orang Indonesia termasuk ya, terutama orang Jawa. Di Kalimantan juga punya senjata sendiri, di Sulawesi punya senjata sendiri, di Bali punya keris, di Lombok punya keris, di Sumatera punya keris ya. Jadi keris ini, pusaka ini menjadi salah satu jati diri orang-orang Indonesia ya. Jadi kita mungkin juga perlu memilikinya, meskipun memiliki satu atau dua. Katanya telepati kok. Oh iya. Jalan lagi suwe Mas. Wis Mas. Oke. Depan-depan Mas. Oke. Bagaimana? Ini tadi Kiai Monco namanya Mas. Kiai Monco. Nggih. Kiai Monco empune Barada. Bu Barada. Nggih. Ya? Bener berarti ya. Kegunaan kerajaane jamane Jenggolo. Jenggolo, heeh. Jenggolo Mas. Jenggolo. Jenggolo ini pun sih, Jenggolo lah, Pak Sidoarjo itu, Sidoarjo, iya. Kerajaan Jenggolo. Jadi itu cikal bakal daripada kerajaan Kediri, salah satunya cikal bakal ya. Jenggolo. Terus kegunaannya, lah niku wau namine keris tunggul payung. Keris tunggul payung. Iya iya. Kemudian kanggo pengayoman, terus banyak tadi Mas jelasin Mas. Niki udah mel pengayoman, damel perlindungan. Perlindungan nglancarake rezeki. Kanggo sing duwe derajat pangkat dhuwur. Oh, seperti itu ya. Ya ini dulunya pusaka yang berada di ujung payung ya, payung tunggul wolong atau payung kerajaan seperti itu, ini di atasnya ini. Kemudian sosoknya tadi apa, sosok laki-laki saja atau ada lain yang lain? Yang saya lihat laki-laki Mas. Laki-laki. Namun seperti apa itu? Laki-laki sosoknya resi tapi dari Islam Mas. Resi tapi yeah, belum Muslim ya. Kekuatannya Mas. Dari 1 sampai 100 itu. Di atasnya yang tadi-tadi Mas. Oh, di atasnya yang tadi-tadi ya, berarti 80 lah. Nggih. 80 berarti ya. Oh, ini berarti lebih besar daripada pusaka-pusaka kebudayaan yang telah direview sebelumnya ya. Masya Allah. Ini memang empunya sendiri juga memang empu yang luar biasa memang. Empu Barada ini memang saya simpan ini dari dulu. Saya pribadi sudah memang ketahui lah kalau ini karya dari empu Barada. Nanti saya simpan benar. Ini saya jadikan koleksi.
Ini bentuknya kecil sekali, jimat ya. Pusaka payung tunggul payung. Tunggul payung. Oke. Tunggul artinya apa? Tunggul, Mas. Tunggul payung berarti ujung payung ta nopo? Iya. Yeah. Ujung payung ngunae kena. Ya aneh-aneh. Oke. Okay. Dicoba telepati, Mas, sekarang. Telepati. Ini kita ada pusaka yang unik ya, ada dua. Ada dua. Jadi jimatnya itu ada di apa? Ada di batu, Mas Jani nanti coba telepati langsung dua gini, langsung komunikasi sama dua. Kemungkinan ini ya sama lah, ya. Assalamualaikum. Mas Sinten kali Sinten. Ini Bunti, Mpune Sinten. Mpune yang paling penting itu Mpu juga, sama tua ya. Ya yang itu dulu sudah. Bunti, satu-satu aja, bisa satu-satu aja. Difokuskan ya. Oke, alhamdulillah, syukurlah, wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Oh ya, dan hal-hal seperti ini apa ya? Kami pribadi tidak mengajarkan secara cepat atau ada paket instan, tidak ada ya. Tidak ada ilmu-ilmu seperti ini yang instan. Jadi semua ini dicapai dengan perjalanan spiritual yang sangat panjang ya. Sangat panjang, sangat berat. Ya, jadi tidak ada ilmu yang bisa untuk ini itu, ini itu, ini itu, fungsinya banyak sekali, puluhan manfaat, bisa digunakan untuk terawang, rogo sumo, lain-lain, itu tidak ada. Semuanya butuh proses, semua butuh perjalanan, butuh kemampuan, butuh ilmu ya. Jadi kalau mau yang belajar spiritual, saya sarankan cari guru yang ahli, yang sudah profesional memang. Jadi kalau untuk pengetahuan-pengetahuan yang saya bagi, yang saya share di Suryo Jati ini termasuk bentuk saya membagi ilmu ya. Bentuk saya berbagi ilmu, berbagi wawasan. Tidak ada maksud saya untuk menggurui atau menjadi seorang guru, tidak ada. Jadi kalau memang untuk Anda penonton semua, sedulur Suryo Jati yang ingin mencari guru spiritual, cari guru yang memang benar-benar ahli, benar-benar membidangi tentang hal seperti itu ya. Jadi rekan-rekan kami, ada Mas Hasim yang Mas Denny ini termasuk senior ya, mengikuti saya sudah sejak 2014 atau 2015 ya. Ulama kiai ya. Pare Asmo punya nama Kiai Asto. Kiai Asto. Kiai Asto. Niki pusaka niki didamel kanggo ngiling-iling menung sing gawe digawe kanggo ngiling-ngiling para pangeran. Oh, seperti itu ya. Mpune Mpu Supo Anom. Mpu Supo Anom, okay. Ya, punya ya. Oh, Masya Allah. Supo Anom.
Ya, Sepo Anem itu anaknya Empu Supo, ya. Tapi ini pun Islam. Nggih, Sepo Anem sudah Islam. Sepo Anem itu adiknya Sunan Kalijogo. Adik apa ipar ya, Mas? Adik ipar. Ha. Kayak Amerto. Apa nih? Oh, Amerto. Asto. Asto, Asto. Oke, Asto. Oke, ya berarti bukan bukan anu ya, toyol ya. Besoknya ya. Oh. Oke. Kenapa nih? Ini sebenarnya orang sujud ini sebenarnya ya. Ini untuk mengingat-ingat saja karena di sini ada tulisan apa, ada tulisan Allah seperti itu. Dan ada orang sujud ini, Masya Allah. Jadi ini untuk kenang-kenangan lah ini. Mungkin zaman dulu untuk kenang-kenangan. Tapi juga sebenarnya ada tuahnya ini sebenarnya ini. Jadi kalau Empu Supo Anem sendiri itu termasuk anak dari Empu Supo Mandrangi ya. Beliau merupakan adik ipar ya. Beliau menikah dengan adiknya Kanjeng Sunan Kalijogo, Empu Supo Anem itu. Nah, Empu Supo Anem ini itu memiliki saudara bernama Empu Joko Suro. Nah, kemudian Empu Supo Anem ini juga memiliki anak yang nanti juga bergelar Empu Supo. Nah, seperti itu. Dan Empu Supo Mandrangi itu punya adik, kakak ya, punya kakak itu Empu Supo Ndrio. Empu Supo Ndrio punya anak bernama Empu Supo. Ya, keluarganya banyak digelari dengan Empu Supo. Nah, Empu Supo ini, Empu Supo Mandrangi sama Empu Supo Ndrio ini itu punya orang tua juga dinamakan Empu Supo. Ya. Kalau tidak salah orang tuanya itu di Malang. Di Malang, di Singosari. Makamnya itu di Batu. Jadi gelar Supo sendiri itu sudah ada sejak era Singosari seperti itu ya, bahkan turun sampai ke era Mataram. Kalau tidak salah terakhir itu kalau Empu Supo Ndrio turunnya itu ke Sunan Bungkul itu Empu Supo juga gelarnya itu beliau. Dan mungkin masih ada lagi lah yang belum kami ketahui seperti itu. Empu Supo lainnya ya. Joko Selo. Okay. Tapi ini namanya Kyai Badar. Kyai Badar. Okay. Sosoknya ini Rojo. Damel. Seperti raja ya sosoknya ya. Tapi damel tolak bahaya. Damel tolak bahaya. Mbunya Kiai Kiai Selo. Joko Selo ya. Joko Selo. Joko Selo. Joko Selo ini mungkin masih ada hubungannya juga dengan Joko Suro. Joko Supo ya.
tapi Joko Selo. Joko Selo. Saya mau tanya, ada hubungannya tidak dengan Joko Supo atau Joko Supo, atau ada hubungannya dengan Ki Ageng Selo? Hanya itu aja sudah. Tidak dengan Nano Joko Supo. Oke, mungkin itu saja ya review pusaka-pusaka unik dari kami ya. Mungkin bisa menambah wawasan. Mungkin itu saja dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati. Oke.